sore kita sudah sampai di Curug Badak, Curug Batu Hanoman. Udaranya dingin dan airnya dingin sekali, jadi tidak jadi untuk berenang. Mungkin dilanjut ke Citis yang air hangat. Busku gemuruh air terjun membawa kita ke suasana alam, benar-benar mengagumkan ciptaan Tuhan. Sini kita camping di hanap tadi di naluhureun Curug. Inilah Curug Payung Baski dari wilayah Curug Badak. Alhamdulillah cahayanya lagi besar. Foto. Salah satu pemberani dari Bogor, yang lainnya KO. Para
takut ke sini kita tidak sama kamu dari Bogor. Ayo, mantap. Jauh-jauh di Bogor, makan dia. Mantap. Suasana alam masih asri. Jangan lupa nongkrong dia. Mantap, kenapa? Kalau dari Bogor, main-main ke Tasik, jangan lupa mampir Gunung Padang. Ayo, come on. Sampai ketemu lagi di suasana dan tempat indah lainnya. Semoga menambah wawasan kita bahwa alam ini begitu indah, tinggal kita melestarikannya, menjaganya, terutama dari sampah. Salah satu pengunjung kita dari Bogor merasa puas dengan keadaan alam Tasikmalaya yang tepatnya di lokasi Curug Padang. Semoga kita tetap menjaga melestarikan alam, merawatnya dan memanfaatkan apa yang telah ada, kita pelihara. Dan jangan lupa kita terus menjaganya, jangan mencoret-coretnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita menanam satu pohon, satu orang, insya Allah alam lestari dan hijau. Oke, sampai jumpa lagi Boski, sampai ketemu di tempat dan wisata lainnya. Bye, dadah.